menindaklanjuti peraturan Wali Kota Serang nomor 30 tahun 2020, petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri merazia warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berada di area publik, salah satunya di Pasar Lama Kota Serang. Dalam razia tersebut, puluhan warga yang berada di sekitar Pasar Lama terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Tidak hanya pejalan kaki, petugas juga memberhentikan pengendara yang diketahui tidak memakai masker saat keluar rumah. Tidak hanya memberi teguran, sebagai efek jera, petugas juga memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar seperti menyapu jalanan, push up, atau bernyanyi. Dalam razia ini, petugas juga membagikan masker kepada warga yang terjaring razia dan juga melakukan pendataan. Nantinya jika kembali terjaring razia, petugas akan mengenakan denda sebesar Rp100.000. Laksanakan sanksi sosial. Jadi pertama ada sanksi teguran sudah, tertulis juga sudah, kita laksanakan sanksi sosial berupa nyapu, nyanyi, dan push up. Nah itu mereka pilih sendiri lah. Jadi ada yang nyanyi, nah, ini dimaksudkan supaya sanksi ini tidak terlalu memberatkan mereka, tapi membuat ada rasa mereka ini untuk tidak mengulangi lagi. Beberapa alasan para pelanggar tidak mengenakan masker seperti buru-buru, lupa membawa masker, atau kurang nyaman untuk bernafas. Pak, lupa ya, satu karena buru-buru ya, kita ketahuan udah siangan kerjakan gitu, takutnya ngomongan apa gitu. Jadi ya kita buru-buru juga sih, nggak tahu ada operasi kayak gini gitu. Ya. Rencananya razia penerapan protokol kesehatan ini akan rutin dilakukan selama 1 bulan penuh. Razia akan terus dilakukan jika disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Ariel Maranus dan Oki Andrianto melaporkan dari Kota Serang, Banten.